Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya ingin berkongsi dengan anda kata-kata aluan buku yang bertajuk Pembubaran Perkahwinan 50 Tips Praktikal Peguam Syar'i. Sekapur sirih, sekapur sirih, seulas pinang. Diberi bekal, diberi bekal buat perangsang. Pergilah Intan, pergilah Intan, pergilah sayang. Ke tengah medan, ke tengah medan, pergilah berjuang. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pemerintah mutlak seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul dan Nabi yang terakhir. Kami naik saksi dari Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, kami ingin memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kami dapat menghasilkan karya dan menghimpunkan dalam bentuk buku sebagai rujukan kepada orang Islam yang mengarungi gerbang perceraian. Kami akur bahawa memang perceraian itu satu topik yang sensitif, provokatif dan penuh stigma. Dalam masa yang sama, buku dan bahan rujukan tentang bidang ini perlu banyak dibudayakan dan diperbanyakkan bagi memastikan masyarakat sedar dan arif bahawa perceraian itu perlu dibuat secara ihsan oleh pihak suami, pihak isteri, peguam-peguam syar'i dan pegawai-pegawai mahkamah syariah. Tidak ada orang yang berkahwin yang mahu bercerai, melainkan ia memang dirancang dari awal. Tetapi realitinya, kadar perceraian di negara kita semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi apa yang boleh dilakukan ialah memastikan proses perceraian tersebut dibuat seihsan mungkin supaya rasa marah dan perseteruan jika ada dapat dikawal dan ditangani. Dalam perkara ini, ketika mana buku ini ditulis dalam tahun 2020, Mahkamah Syariah di negeri Selangor telah memperkenalkan perceraian secara fast track, yang mana kes perceraian dapat diselesaikan dalam masa satu hari. Ini adalah contoh ihsan di dalam perceraian, di mana kebajikan dan kepentingan pihak-pihak yang bercerai diambil kira dan diambil kisah. Yang kedua, buku ini dikarang oleh 6 penulis dalam usaha kami berfikir menongkar arus. Setiap individu membantu menghasilkan buku ini adalah pengarang bersama. Kami mengambil langkah ini untuk berkongsi rezeki masing-masing secara kolektif dan membahagikan tugas kami untuk menghasilkan buku ini secara bersama. Penulis adalah saya, Amir Bahari, editor syariah dan undang-undang Tuan Mukhtar Abdullah, editor bahasa dan proof bahasa Ain Syazrini, penyedia manuskrip Eva Azlin, pengurus projek dan manuskrip Muhammad Aminuddin Musa, konsultan dan editor secara keseluruhan Tuan Syamsul Sulaiman. Sebagai penulis juga, saya Amir Bahari bertanggungjawab sepenuhnya dengan isi kandungan buku ini. Pengarang yang lain juga bertanggungjawab berdasarkan skop dan tugasan mereka sahaja. Perkara ini perlu dijelaskan dari awal kerana hanya penulis sahaja, yakni hanya saya sahaja yang mempunyai pengalaman perceraian, sedangkan pengarang yang lain mengalami dan merasai perceraian dari pengalaman orang lain semata-mata.
Namun begitu, kami bersyukur kerana manuskrip asal buku ini dapat disiapkan dalam masa 20 hari sepanjang tempoh PKP 1.0. Alhamdulillah, ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, buku ini dikarang semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan disebabkan oleh pandemik coronavirus COVID-19. Kami berenam diberi hidayah untuk menyiapkan buku ini dengan kekuatan dan kudrat yang dianugerahi Allah SWT semata-mata. Benarlah, di sebalik setiap musibah, Allah SWT mempunyai perancangan yang lebih besar untuk setiap hambanya. Yang penting, kita redha dan mengikut arus dan bertawakal kepada Allah yang satu. Sebagai penulis, saya, Amir Bahari, mengambil tanggungjawab penuh berkenaan isi kandungan buku ini. Liability pengarang yang lain hanya terhad kepada tugasan dan skop yang disumbangkan oleh mereka sahaja. Sebagai sidang penulis, usaha kami bukanlah seperti darjat Imam Asy-Syafi'i yang mengarang Al-Umm atau Imam Al-Ghazali yang menukilkan Ihya Ulumuddin atau Imam Malik yang menulis Al-Muwatta. Usaha kami hanyalah merupakan himpunan hamba Allah yang ikhlas menebus dosa-dosa kami yang lalu melalui ibadah menulis buku bagi membantu hamba-hamba Allah SWT yang lain yang sedang dalam kerisauan dan keresahan melalui kemelut proses perceraian. Kami berharap anda pembaca budiman sudi mendoakan kami agar mendapat keredaan Allah SWT. Pastinya, segala kecacatan, kelemahan atau kekurangan di dalam isi dan kandungan buku ini yang menjadi asas kami memohon ampun dan maaf kerana ianya hanya menzahirkan sifat kami sebagai insan. Terima kasih Daun Keladi, sokongan anda kami syukuri. Kami Al-Fuqara Fi Sabilillah, Amir Bahari, Mukhtar Abdullah, Syamsul Sulaiman, Syazrini Omar, Eva Azlin dan Aminuddin Musa, mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.